النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. والذي عليه المؤول في طريق الله تعالى بعد في الأوامر وجدنا بالمحارم ملازمة ذِكْرِ لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمارتها الباتنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على ذكر لله تعالى بقلب حاضر وعدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى، وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى، وشاهدت أين سره الجمال الأقدس الأسماء. جمال جمال الأقدس الأسماء. شاهدت أين سره الجمال الأقدس الأسماء. شاهدت اين سره الجمال اقدس الاسماء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على تمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل 9 من كتاب adab sulukil murid Walladhi alaihi mu'awwal Fi tariqillahi ta'ala Dan apa yang harus Sangat dikerjakan Sangat diutamakan Atau sangat diandalkan Jangan sampai ditinggalkan Fitorikila bagi seseorang yang berjalan di jalan Allah atau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ba'da fi'lil awamir wajtina bil maharim. Setelah melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Apa yang jangan sampai ditinggalkan Yang harus sangat diperhatikan Bagi orang yang berjalan menuju Allah Atau, kan, atau mendekatkan dirinya kepada Allah Yaitu Mula zamatu lillah Selalu melazimi zikir kepada Allah Untuk Allah Fa'alaika bihi maka wajib atasmu bihi dengan zikir itu. Ayuhal murid, siapa yang wajib atasmu? Ayuhal murid, wahai seorang murid. Kapan? Fikuli hal di setiap keadaan, wafikuli waktin dan di setiap waktu, wafikuli makanin dan di setiap tempat bil wal lisan baik dengan hati dan lisan. untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki pendukung harus memiliki kendaraan harus memiliki penyangga Yang membuat kita terus berjalan ke depan, terus meningkat naik untuk mendekat dan mendekat. Tentunya, setelah perintah-perintah Allah kita lakukan dan setelah larangan-larangannya kita tinggalkan. Karena pendorong, kendaraan, penyangga Tapi kalau kita tetap melakukan yang dilarang Meninggalkan apa yang diperintahkan Penyangga, pendorong, kendaraan tadi itu nggak berguna Tidak bermanfaat Sia-sia Maya pendorong, penyangga, ataupun kendaraan ini Ada setelah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan. Apa itu? Mula Jadi, harus selalu ingat Allah. Jangan sampai lupa dari Allah. Kapanpun. Dimanapun, dalam keadaan apapun jangan lupa dari Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an wa dzkur rabbaka fi nafsika tadzur'an wa khifatan wa dunal jahri min al-qauli bil ghuḍwi wal aṣal wa la takum minal ghafilin diperintahkan untuk ingat kepada Allah di pagi, di sore. Di dalam diri kita baik dengan suara ataupun tanpa suara. Dilarang, dicegah, dihalangi oleh Allah untuk menjadi salah satu daripada orang yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, seorang murid yang dia ingin benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus menjadi andalannya, harus menjadi muawal, menjadi andalan bagi dia, harus andalan. Nah, sesuatu andalan itu ya dilazimi, bukan andalan sewaktu-waktu seperti contoh ini oh segini wis kan gitu ada orang misalnya setiap dia gini setiap gini ada andalannya teman-temannya apa Luis nah segini lah bis, ya. nah, seperti itu orang yang mau sampai kepada Allah yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah harus memiliki sesuatu yang dia andalkan selain menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang di larang harus ada sesuatu yang diandalkan apa yaitu melazamatut zikir terus menerus nah, zikir ini bisa kita lakukan dengan lisan saja tanpa hati tapi sedikit manfaatnya sedikit khasiatnya hanya hati lebih bagus manfaatnya daripada hanya dengan lisan Dua-duanya sangat bagus, ya. Lisan juga hati sangat bagus, dan itu yang lebih utama. Tapi, zikir hanya dengan lisan, masih lebih bagus daripada yang tidak zikir sama sekali. Dengan lisannya saja, masih bagus, masih baik daripada yang sama sekali tidak berzikir. Tapi, ketika dia bisa hati dengan lisan maka itu jauh lebih bagus itu jauh lebih baik seperti yang dikatakan oleh beliau di dalam kitabnya nasihatudinia harus zaman ini Zikir. ingat kepada Allah subhanahu wa taala fikuli waktin setiap waktu fikuli halin setiap keadaan kita duduk kita berdiri kita berjalan kita naik kendaraan dan itu adalah sifat orang-orang yang mulia. Aladin wa wa ala junubihim. Mereka yang selalu ingat kepada Allah, selalu, bukan sewaktu-waktu. Ayat Allah yang mereka selalu ingat kepada Allah. Sekarang, nanti akan datang selalu ingat kepada Allah. Baik di, ketika mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak-geriknya tidak pernah melupakan Allah. Hah? Tidak pernah lupa Allah. Ya Allah. qiyaman ketika mereka berdiri ingat Allah. Wa <tik> qu'udan ketika mereka duduk ingat Allah. Wa ala junubihim ketika berbaring ingat Allah. Ini orang yang mulia lupa dari Allah itu sebetulnya tidak wajar. Inti punya sesuatu dari seseorang. Ketika inti pakai sesuatu itu pasti teringat orang yang ngasih. Ini anak dapat dari fulan. Teringat dengan sendirinya, otomatis sudah. Lama ndak pakai, kemudian inti pakai kembali inti ingat. Oh ini dari fulan. Ingat nanti, nanti maki ingat. lah nanti setiap saat ini maki kenikmatan dari Allah kok lupa sama Allah nggak wajar. Nanti dapat takwo dari seseorang, nanti kan nggak setiap hari pakai takwo itu, nanti cuci, nanti ganti takwo lagi, setelah nanti ganti, ganti takwo yang lain, lain lagi, tan, pindah ke takwo yang itu, nanti ingat. ini anak dikasih bulan. Ingat nanti. Padahal sewaktu-waktu nanti pakai. sedangkan Allah memberikan inti setiap saatnya dari kenikmatan nanti tidak wajar. Makanya orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah tidak boleh lupa dari Allah. Yang ingin sampai kepada Allah nggak boleh lupa di setiap keadaannya, setiap waktunya dimanapun. Baik itu dengan lisan saja atau dengan hati saja atau lisan dan hati paham ya wadzikir alladhi yajma'u jami'a ma'ani al wa samaratiha al-batina wa zahira wa gawlu la ilaha illallah. dzikir yang menggabungkan segala arti dzikir-dzikir Segala arti zikir-zikir, kan? Zikir itu macam-macam, ya. Ada dengan tasbih, ada dengan tahmid, ada dengan tebir, hmm? macam-macam, ada dengan salawat, ada dengan istighfar, semua zikir. Tapi yang menggabungkan arti dari zikir-zikir itu, bahkan manfaatnya, buahnya daripada zikir-zikir itu, baik yang zahir maupun yang batin, yaitu ucapan "La Ilaha Illallah". Jadi, ucapan "La Ilaha Illallah" ini sumbernya sumbernya manfaat sumbernya buah hasil faedah daripada zikir-zikir yang ada Inti membaca subhanallah Inti membaca alhamdulillah Inti membaca Allahu Akbar Atau inti membaca subhanallah Bihamdi subhanallah al-azim alhamdulillah ilaha illallah allah akbar atau yang lain sebagainya. Semuanya itu dari la ilaha illallah. Faedahnya, manfaatnya baik zahirnya dan batinnya dari la ilaha illallah. Diwal hasil semua zikir artinya ada pada la ilaha illallah. Intinya itu ada ada la ilaha illallah karena mau tanya, inti mengucapkan Subhanallah Mensucikan Yang maha suci yaitu Allah Kembali kemana ente? Kembali kepada La ilallah Kok bisa kembali kepada la ilallah? Iya Ada kelompok orang Yang Memiliki keyakinan Allah itu Beranak memiliki anak seperti Al Yahud Nasara yang mereka mereka katakan ini anaknya Tuhan ini anaknya anaknya Allah ini anaknya Allah itu berarti apa? Kalau punya anak itu pasti punya kekurangan namanya makhluk bukan khalik bukan pencipta berarti karena Bisa punya anak lah kalau punya anak itu pasti punya kekurangan lah yang punya anak itu siapa? di alam ini perempuan lah kita nisbatkan Allah kepada sifat keperempuanan nggak mungkin nggak bisa kita katakan sifat kelakian juga enggak makanya kita kita mengucapkan subhanallah tidak ada kekurangan sedikit pun dari Allah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu juga daripada apa? Kita meniadakan segala sesuatu yang kita dapatkan kecuali dari Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berarti, apa kembalinya kepada "La ilaha illallah"? Karena itu disebutkan di sini zikir yang menggabung semua makna-makna zikir yang ada dan buahnya manfaatnya daripada zikir baik yang batin maupun zahir itu adalah la ilaha wa huwa dzikir alladzi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidaya wa yarji'u ilaihi ahdun nihaya La ilaha illallah ini adalah zikir Yang diperintahkan Untuk dilazimi Oleh siapa? Ahlul Bidayah Pemula Pemula Untuk berjalan menuju Allah Mendekatkan diri kepada Allah Harus melazimi La ilaha illallah Makanya kebanyakan Toriko Itu memerintahkan Orang-orangnya untuk terus mengucapkan La ilaha illallah. Tapi juga bukan dengan la ilallah la 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 itu salah, salah keliru. Nggak ada para awliya membaca la ilallah la la ada. ada. Mereka membaca la ilaha illallah. Malah ada dalam hadis itu kalau kita panjangkan Lanya La ilaha illallah kita panjangkan lanahinya itu ya, lanafinya lanafinya la ilaha illallah itu diampuni dosa-dosa kita selama 70 tahun atau apa ada di dalam hadis itu man maddaha apa ha? walhasil keistimewaan keutamanya besar ada yang membacanya dengan pendek memang. La ilaha illallah, la ilaha illallah pendek. Dan keduanya memiliki dalil. Enggak ada yang kemudian pendek cepat, enggak ada. Terkadang sampai yang mendengar ini kayak kayak ucapan orang tersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tapi la ilaha illallah minimal seperti itu la ilaha illallah la ilaha illallah nggak apa apa masih la ilaha illallah la, ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya? pemula untuk melaziminya nanti ketika sampai puncak kembali lagi kepada la ilaha illallah disakan-akan apa la ilaha illallah ucapan tersebut akan menuntun seseorang ini menyampaikan orang tersebut kepada Allah. Ketika sampai dia akan dikembalikan lagi dalam ucapan la ilaha illallah. Bukan berarti kemudian meninggalkan yang lain, enggak. Yang lain tetap dibaca tapi melazimi la ilallah harus terus menerus. Ya, harus terus menerus. Hmm? Karena itu saya Abu Bakar itu berbicara sedikit mengulangi la ilaha illallah berbicara sedikit la ilaha illallah berbicara sedikit la ilaha illallah Sayyidina Abu Bakar jadi hampir sebanyak dari ucapannya atau omongannya la ilaha illallah ya disebutkan Wakulama takal lama bikalimat ya gulu la ilaha illallah semua yang kalami jadi ngomong saya di tengah-tengah omongan ini disela-sela dengan la ilaha illallah. fi bako wahwa fana. Karena itu ini bagi pemula, bagi orang yang sudah sampai puncak pun mereka tetap akan mengulanginya. Jadi pemula dianjurkan untuk memperbanyak la ilaha illallah untuk mendorong dia sampai kepada Allah Nanti orang yang sudah berada di puncak tidak akan mungkin meninggalkan la ilaha illallah tidak akan melupakan la ilaha illallah. Nah, tapi juga tidak meninggalkan yang yang lainnya ya, tidak meninggalkan wirid atau dzikir yang, yang lainnya ya. Karena telah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Perhatikan di rohannya. Itu terkadang diselarai dengan La ilaha illallah ha? La ilaha illallah diselah dengan seperti itu terkadang Kalau kita perhatikan di rohannya atau semisalnya Itu sering disela selah dengan La ilaha illallah Beda dengan saat ceramah Saat roha atau saat ngajar Itu terkadang disela selah dengan La ilaha illallah Wa man sarrahu an yadhuka syai'an min asrarit tariqah Siapa yang ingin, yang senang Merasakan sedikit Daripada sir rahasia Atau riko Ada orang yang sudah Mendalami Kalau kita ingin merasakan Sedikit aja Rahasia Dari yang telah dirasakan Orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dan terbuka sedikit daripada macam-macamnya hakiko nah, kalau kita ingin merasakan manisnya nikmatnya yang dirasakan oleh orang-orang toriko yang sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau ingin melihat hakikoh daripada kehidupan yang kita jalani yang dilihat orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala zikri lillahi ta'ala Bigal bin hadir Wa adab bin wafir Wa ikbalin sadik Wa taujihin kharik Maka hendaknya ia duduk Berzikir kepada Allah dengan hati yang fokus konsentrasi Adab yang sempurna benar-benar mengkosongkan pikiran, hati dan yang lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa merasakan. Nah, ini seperti menentukan satu waktu. Satu waktu kita duduk buang pikiran dunia dan segala macamnya yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Duduk dengan adab yang sempurna. Menghadap kiblat harum, bersih, suci, dan yang lain sebagainya. Konsentrasi penuh, fokus, tidak membayangkan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala kita ulang-ulangi dari zikir ke zikir dari nah, bacaan ke bacaan nah di situ kita akan merasakan nikmatnya akan dibukakan sedikit daripada hakikoh kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala butuh. Lah kalau kita cuma macam zikirnya atau wiridnya seperti itu terus nggak bisa Falyakif di sini diperintahkan falyakif hendaknya ia diam, nyantai berzikir kepada Allah, bukan zikir kemudian cepat-cepatan, zikir sambil lihat jam, zikir sambil bacanya seperti orang yang lari, enggak, baru bisa merasakan. Kalau yang umumnya kan hanya gayanya saja seperti orang berada di alam lain, duduknya merem kepala. Seperti berada di alam lain. Tapi coba kalau dia ada tas selereke, selereke ini bukaan. Rek melek. Oh, ayo nyolongon, malingon. Melek. Atau misalnya kantongnya bawa HP jigien. kroso Oh berarti masih kepikiran HP-nya itu. Walaupun kita nggak mengatakan itu buruk Enggak mungkin dia berusaha untuk khusyuk berusaha untuk menghayati maknanya, tapi itu kan nampak lahir. Nah, kita nggak tahu artinya lahirnya seperti itu. Lah kita kalau mau ini ya seperti itu dalam arti itu benar-benar fokus konsentrasi, berusaha nggak ada dalam pikiran kita apapun sudah jadi apa yang hanya yang kita baca hanya yang kita ya baru kita bisa merasakan nikmatnya nah itu bisa dilakukan di mana bukan di tempat yang ramai di tempat yang sepi sunyi seperti orang semedi itu orang semedi di tempat yang ramai nggak mungkin lah karena apa butuh konsentrasi beda kalau sudah, sudah ahli kalau sudah ahli dimanapun dia bisa fokus bisa konsentrasi lah kita dengan mereka belum dari kebiasaannya sering lupa kok kepada Allah kemudian di tempat ramai bisa il, apa hilang dari yang lain nggak mungkin fokus konsentrasi hanya pada yang apa yang kita baca nggak mungkin kenapa belum ahli kalau belum ahli butuh tempat yang sunyi jauh dari keramaian dari gangguan lah di situ kita belajar Nah, dengan adab, dengan apa konsentrasi hati yang hadir dan sebagainya baru bisa. Itu baru bisa kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang mulia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. li illa kushifa bil asfa. Maka tidak berkumpul makna makna daripada kalimat la ilaha illallah atau zikir ya, makna makna zikir kepada seseorang illa kecuali ku dibukakan oleh Allah untuknya bil malakutil a'la masuk dalam malakutil a'la sudah masuk alam yang lain wa ta'ala'at Haga haga'igal alamil asfa hati apa rohnya ini naik berada di dalam hakikat hakikat alam al aswa ya, alam yang jauh daripada keributan yang bersih daripada kesyirikan ainu al jamal al al asma mata hatinya itu melihat keindahan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi benar-benar mengetahui Betapa agungnya Betapa mulianya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah merasakan Jadi kalau sudah merasakan Terkumpul makna-makna zikir -makna Atau la ilaha illallah Maka mau tidak mau Allah akan membukakan dia Seakan-akan dia masuk ke alam yang lain Ruhnya Akan Berjalan, berada di tempat Hakikat-hakikat atau alam yang sunyi, yang bersih daripada kotoran. Nah, di situ dia melihat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mudah, nggak gampang. Huh? nggak mudah butuh apa? butuh kerja keras. bukan angkat-angkat, bukan naik-turun, tapi memfokuskan pikiran dan hati untuk hanya apa yang kita baca. ini nggak? nggak mudah. Ya, butuh apa? Eh, uh, latihan. Ya, butuh latihan terus menerus. Buk, tidak cukup sesekali, tapi terus menerus. Kita mungkin melatih satu hari atau dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan. Mungkin belum masuk, belum bisa. Ya, beda kalau kita fitness. Kalau kita fitness, ya, mungkin hari pertama, hari kedua sakit semua tapi setelahnya sudah nggak sakit. Walaupun kita tambah jumlah angkatannya atau beratnya nggak sakit. Kenapa? Sudah latih satu hari dua hari itu sudah. Tapi kalau ini nggak cukup sehari dua kali, sehari dua hari atau satu minggu dua minggu butuh terus. Nah, baru di situ bisa melakukannya dengan konsentrasi penuh dengan adab yang sempurna. Nah, mulai disitu kita merasakan nikmatnya mulai terbuka kita mulai melihat keagungan dari alam lain yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, sehingga dalam kehidupan dunianya dia mulai tidak tertarik sudah dengan dunia dengan keindahan dunia karena apa sudah dilihatkan oleh Allah nah, para Aulia sebesar apapun dunia yang dikasihkan kepada mereka nggak tertarik karena apa mereka sudah melihat keindahan hakikat selain dunia dan mereka sudah tahu keburukan dunia terlihat sudah dibukakan oleh Allah karena apa itu tadi mereka melazimi zikir sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hakikat dunia ini bagaimana kemudian akhirat itu bagaimana mereka nggak tertarik sebesar apapun mereka nggak tertarik hilang berapapun dari mereka mereka pun nggak menyesal kalau kita kan nggak kenapa kita belum mengetahui hakikatnya akhirat belum dibukakan oleh Allah Subhanahu Taala sehingga dunia masih lebih berharga daripada kita kenapa kita kalau zikir kepingin cepat selesai kalau sholat kenapa kita cepet-cepetan kepingin dan salam karena kita belum mengetahui tapi kalau kita sudah mengetahui, nggak mungkin kita mau keluar. Seperti orang itu masuk rumah yang mewah, megah, kerasan dia. Sampai senangnya di dalam rumah itu nggak mau pulang. Sehingga tuan rumahnya yang ngusir. Nah, yuk mulia. Nah, kita orang sholat itu seperti itu. Mereka begitu senangnya merasakan nikmatnya sholat. Sehingga asik membaca dari surat ke surat, dari ayat ke ayat. Coba para sahabat tuh di waktu malamnya. Sampai terkadang kebablasan subuh. Jadi belum selesai dari sholatnya sampai subuh. Kelewatan sudah. Saking nikmatnya mereka. Setelah lewat subuh sudah. Akhirnya apa? Mereka dipaksa untuk berhenti. Akhirnya melanjutkan sholatnya salam. Itu kan seperti orang kasar-kasarannya suatu orang diusir. Nah, subuh ini ndang buyaro, ndang metu. Ya. salat lagi lanjut dia salat subuh. Seperti itu juga, kalau misalnya tidak ada waktu subuh, mungkin mereka akan terus membaca. Terus akan membaca itu. Tidak akan selesai, akan dibaca terus, tapi ada waktu sehingga mereka ini sudah merasakan. Lah orang seperti ini tawari yang lain nggak mau sudah selain Allah selain nggak mau. Faham ya, nah, karena itu setelah menghindarkan diri dari larangan berusaha melakukan apa yang diperintahkan hendaknya kita memiliki pegangan untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada Allah yaitu dengan mulazamatu zikir mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya dalam setiap perbuatan kita, di setiap keadaan kita, dimanapun kita ber, berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingatkan kita kepadanya dalam ketika melihat apa apapun, ketika mendengar dari siapapun dan apapun itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat daripada zikir dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat terus mengingatnya sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma. امينه صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى في المصطفى الرسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي حيدا تصي صحبي والحمد لله في البت والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين